ni hurian itu hata na hina holongan asa tapuka pertanyaan ngata di bagasan borginon tapahuhoma martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata maredehita nomor 648 ayat sada dohot ayat 3. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumo palangit dohot anoon. Amen. Songonon hata ni Tuhan Jahoba, idama apala ausa diri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan na ganupari, ujudi tonga-tonga ni biru-biru na akan mapari ibana, suang songoniau mangalului biru-biru kusogot, haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sai urupi mahami, asa unang madele hami ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubai kami sileho-lehom muna dinggani ujuro pasu-pasum tu kami ramoti kami asa unang marpos ni roha kami tu arta na dihasianganon leho di kami haporseaon asa dohot kami parjabar di sitiano ni akana porsea diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabuk kama bibelta turpuk epistel di partangiangata di bagasan borginon imana tersurat di pesalmen 20 ayat sada sahatu ayat 10. Pesalmen 20 ayat sada sahatu ayat 10 tajahama marsikat sorin ede sian si David sai dia lusi jaho bamaho diari hagogotan sai dipatibul guarni debatani si Jakob maho ditongoson matuho panupahion sian bagas habadiaon jala ditukolho sian sion sai marningot maibana disude akka piliammu si panganon sai talmisma dirohana akka piliammu si tutungon sai dilehon matuho si subutoham jala dipasaudna sasakapmi asa maria ia hitamida hatuaummi jala mamior hontonggol mangasahon guarni debatatai
Sai di pasau Jehova manasa pangidoammu. Nuang pe huboto takas na tinupahan ni Jehova aminian. Sai alusanna do ibana sian akka langit habadiaon nai. Mahite-hite akka pangabahan ni hatoaon na siamu. Manga sahun hureta do hot-hoda do iang gonasida. Alai anggohita guar ni Jehova debatataido ita ingot. Matukapan jala matinggangan iang gonasida. Alai anggohita tong do masihohot jojong. Sai tupahima rajai ale Jehova. Sai alusi mahami diari pangalualuan nami. Ido sahatna martua doa kana tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Asa tabigi jamita di partangiangat di bagasan borginon. Mari dehita bukwede nomor 757 ayat sada dohot ayat 2. Siniro kami di kamu doho dami, siyan debata mata, dohot siyan anak na Tuhan Jesus Kristus. Amen. Tapi tihut mga hata ni bata, lumobi di tonga-tonga ni bagas taganup, ima na tersurat di Markus Bidu Opat, ayat 26 mamuka, tolkasa katru di ayat 24, songonon ma hatana. Dungi di dogma onma pangalaho ni harajaw ni debata songon pabahin ni halak na manaburkon bo ni tukaw mana namodom do ibana burngin na jala dungo iya arian na namartubur doa kabuni i laos marbuhutano so pamotuan ni parhaumay ay siyan guguna sa diri di patubutano i jumulo kauna dungi biurna dungi eme na porngisi ibagasan biurnay. Alay disidi lehon parbuena mamitor disuru mapanabi ay nung ngaro gotilon. Dungin di dogma, tuang hama pasumanutta karajaw ni debata. Tudiyama upamahonutta, suman tubatu ni siyarum ma. Ay buni na sinaburkot tutano, ido nom metmet siyan nasa batu ni suasuanan. Alay dung sinaburkon sibur may tubuh. Gabi tumibbo siya nasa ikawrata jala balgama dakkana pola tarbahid do pidong namartonga-tonga langit marasar di linggoman nai. Jadi marhiti-hitilan upama si songonon di hatakon tu nasida hatai marguru tu natarjakon nasida. Alay dang adong di hatakon tu nasida so marhiti-hiti upama alay pulik do di patorang saluhu na tu si siyan na. Ima sahana.
Hitana hina hurungan itu hatta disada tiki berdebat ma dua halak disada harangan manang na hutan taringut tu nabi nereng nasida ima bunga-bunga nama cayuli tubuh di tongatongan ni harangan ni nasada madok na tubuh sendiri doi nasada nai madok adong do na merawat bungaon nasada madok mempertahankan tetap danga dong eswa dong danga dong jolma ditobak na songonon alai dongan na nasada nai madok adong ada tetapi tidak nampak atau tidak kelihatan. Suku-sukun sasintong na ditonga-tonga di bagasta setapa husor-husor. Ahadu bedana tidak ada dengan tidak nampak. Ahadu bedana tidak ada dengan tidak kelihatan. Marhite patujulu ni cerita nak ingat tu syotta turpukon. Di dalam proses kehidupan ini dohonotta seringdo masa di tonga-tonga ningulutta naso dohonotta majolo terkaji ni pikiratta naso boi tapai hutihut sasintongna alai justru terjadi ya yeah. Na dohonotta naso boi berengotta secara kasat mata tetapi justru terjadi dan eksistensinya ada. Bukan masalah di tanona molutung di bandakin di son tano biur manang parbuena manang nana mana burhoni halakna bukan. Tetapi kita harus akui ada kekuatan yang hidup di dalam proses kehidupan alam ini, terutama di dalam proses kehidupan manusia. Dang hagugon ni tano molidok naking dison, dang hagugon ni jolma, dang hagugon ni boni na isaburkoni, tetapi ada kekuatan di dalam itu yang memberikan hidup. Asaima dokonotta hakomio ni debata. Ido hakomion di debata. Jadi molo didok cerita naking tidak ada belum tentu dohonokku majolo tidak nampak. Ya. Lapatanna nasu adong gabedang tarida, gabedang adong be itu belum tentu. Dan tarida ibana sama dengan angin ini kita bisa rasakan dia tetapi bisa dan dia tidak nampak. Hagogon ni debata dohonotta sering do di proses kehidupan nasongoni dang tarida alai sasintong na kada porsia bu do makilalai ai holad disaburhon boni i mudum do ibana tapi reng ba dina mudumi do ibana berproses di mana sedikit demi sedikit bertumbuh bertumbuh dan bertumbuh perjolo mena naking khauna baru nairokon naking muse biurna ya kita tidak tahu karena dia juga tidur nata bereng di son bahwa kekuatan itu ada di tangan Tuhan ya bukan pada manusia alai di debata sabindo ibana asa taudol khodison bahwa kuasa Allah bukan tergantung kepada usaha manusia imana nengkot ingototta ya ido hakumio ni debata dang dinunut nahita daong
Sekalipun dohonotta di konteksion riko dotong kerjasama, unak kolat debata mangula alaihita dohonok kumajo fasik di tonga tonga ningulut tapi riko do kerjasama tanda petik doho debata. Unang sedi hirpasi hita alaihita dangolo dohonok kumeret. Unang sedi leho tu hita tegoran alai dangolo hita ditegor. Ah ini kadang-kadang makana di Jakobus opati ahadidokkon ayat pitu tu alui. Pajono kamu matu debata dungi pajono hon nama Tuhan. Alaina takas dison berengotta bahwa pertumbuhan itu saha tunamar parbue itu bukan usaha manusia. Kuasa Tuhan bukan terletak di hagogon di jolma. Idu nain dohonotta. Bukan tergantung kepada manusia dan kekuatannya, kepada usaha manusia, tetapi semata-mata itu adalah kemurahan Tuhan. Aku guni debata. Ido natabereng disono paman di Yesus. Taring waktu harajau ni debata. Nah di pasang hatu sisi ini, pesan rohani ini, di satu sisi kita melihat itu, memudahkan sisi ini mengatusi. Ai kehidupan nado bertani, menabur. Kehidupan na nelayan doh lana sinai. Dan sering Yesus mengatakan itu pesan rohani ini melalui upama. Sahalinai ingototta nangpe sudi tabain di ngulut taun sedaya mamputta gugutta usahatta. Tetap juga kita mengatakan na porsi madokon saluhut nai ala asini roha ni debatalo. Ima dohonotta hafumion ni debata. Dia bertumbuh, berproses menuju buah marbiu ribana dang tabotoi. Ai pasmurum do. Ai sima parrohahoni nang ahli-ahli pedohonotta di pareso per detik songoni terbatas do dohonotta majolo hamalotta hatawotta laho mamereng pertumbuhan nasongoni. Tetapi Tuhan tahu itu sedetik pun tahu bagaimana gulmit ningulu na tinoppanai. Samar sida tumtusi kita. Imana perjolo. Nah paduahun ima taringut tu upasa ni Yesus. Upama ni Yesus taringut tu biji ni siaro. Nomet meti ditaburkan imana alai justru balgai mana bahkan gawe parasaran di pidong muse ikau ratai. Simpel doni dokon dari si di bagasan nomek meti di bagasan kaliau di bagasan habusuhon naso dietongi jolma dohonotta tetapi justru dia mencapai dohonok kumajolo hasangapun hamuliau dan terpikir jolma. Sedangkan namet-met namet-meti pedipake debata itu sudah luar biasa dohonok kumajol dampaknya. Songonima harajaun di debata. Dan terkaji dohonotta secara logikatai. Sedangkan namet-met pedipatu pada debata, boi dohonok kumajol menghasilkan nobalga di tonga-tonga ni perkembangan pertumbuhan ni kehidupan na. Songonido nakita. Songoni do nak kita. Di hamua manami nanami lumubi di tonga-tonga ni bagas nabi. Ahado pesan ni terpokot tu kita muse dalam bahasa yang sederhana. Boi do honotta songonon. Kadang adong do jolma na merasa dang mergugu bina mangulun aise martangi yang iba sepertinya tidak ada hasil sai niulahun nadinggan sepertinya dang adong parguena itu sangat manusiawi dala torok do jol mana songono ujungnya menghasilkan dohonok kumajolo rasa pesimis bahkan skeptis. Tetapi melalui nats ini kita diingatkan dohonotta unang bernalu jahita laho pasahatong ulut tatu debata karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan dan hasil bukan kita, bukan orang, bukan penilaian orang itu molol tung martangi yang pihita unang marna lujahita, unang marna bosan
Karena di waktunya Tuhan akan menumbuhkan itu dan menghasilkan buah. Taulahon nadingkani, karena yang membuahkan itu nanti yang membuat berbuah dang jolma dah kita. Tetapi Tuhan saja. Kadang-kadang di sudut kita di tongatungan ingulutta saya terdagik kita. Saya taripu gugutta, saya tarupu bisukta, saya tarupu di jinoni tua kita tapai tapatu pakanading geni. Ya, ujungnya di sini terjadi dohonokku majolo anti-klimaks. Ah, dah ngadong gunana habis kupatupai, so dong gunana. Tong nona lo mati dok lan nasing nai. Tetapi nas ini mengingatkan kita, sekecil apapun yang kita lakukan, aktivitas kita, namar Tuhan non, melakukan yang baik terutama, Tuhan bisa menumbuhkan itu dan membuat itu berbuah. Bukan sama orang lain, bukan sama kita kuncinya. Ah, so nang marna lu cahita patupahun, menghadirkan harajaun di debata tong, di gulmi ni guru ngulut tesi ganu pari, bahkan secara sederhana sekalipun. Hidona diguari, realize eskatologi. Memang sugut di hita burkat tuban wagijang finalna, future-na, future eskatologi. Tetapi kita menghadirkan kerajaan itu di tongatongan ingulutta. Patupak kena dinggan. Dan hasilnya itu bukan terletak pada diri kita. Tuhan ido na mangaleho pertumbuhan di sini. Tuhan ido mangaleho parbuini. Di somma hita sahali nai. Di hamu amanami nanami nang dadana itongatongan ibagasna. Supaya kita jangan jemu-jemunya melakukan aktivitas rohani kita. Melakukan yang baik di mata Tuhan. Karena yang membuat itu berhasil bukan manusia. Bukan. Yang melihat itu bukan manusia. Tetapi Tuhan saja. Itu. Mulunung ngatusiro hatta. Kita tidak peduli lagi ukuran-ukuran orang lain. Suha-suha nihalak. Pokoknya taulahon nadinggan. Karena Tuhan pasti membuahkan itu pada waktunya. Paling tidak dohonok kumajolo. Dakola tu dirita. Tu gelengta, tu keturunata taingote. Gitu. Taingote. Karena Tuhan yang membuat itu. Kadang-kadang dohonota na taulah nuang. Belum tentu dohita dohonok kumajolo mengecap itu. Belum tentu kita merasakan itu. Tetapi kalau Tuhan mau, kita bisa menikmati hasilnya kelak. Karena dohonokku majolo, otoritas itu, dohonokku majolo, kedaulatan itu, berhasil atau tidak, bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Tuhan saja. Dibutuhkan do disiha porsial. Ya, ala dohonokku molokolam mengasahun logika setiap itu kutukta, dan tuk kita memikiri buharu pardalan yang ngulut tahun. Kadang suhar-suharna doro. Ya, kadang dohonot tama jolo ngalengkap sudi sinamot dohlan nasingna ale ditikina belum tentu do songoni hasilna. Ya. Itu dah. Makna adong nama alam dok ya. Men propose but God dispose. Lapatan na kolam manakapi do hita. Itu adalah urusan kita. Itu tanggung jawab tetap yang menentukan itu bagaimana dohonok ngulut tau parguina hanya Tuhan yang menghasilkan buhado ibana. Jadi do berhasil atau tidak. Asa takas tapa khusur-khusur di bagasa rokat tadi pertanyaan tabur genon na parpu di sahalima hobartu topik ni mingguta berbegah di dalam Tuhan dipatipul di bagasa Tuhan ini kita diajak melalui topik ini ya lahu merenungkan bahwa usaha apapun yang kita kerjakan yang kita pikirkan aktivitas apapun itu molotung dilehot Tuhan itu hitai. Baik majodoh konot tadi hamuraun hagabiun hasangapun doklan nasim nai. Tadokma asinirohan itu Tuhan itu. Dang gugutai, dang bisuktai, dang malotai. Asong nanggai mata tugijang niroha kita. Napa burnang-burnang diri, nama nengah-nengah diri. Tetapi kalau kita sudah mengatakan itu berbengah di dalam Tuhan, sudah karena tak hasil kodingo luon bermuara megebi puji-pujian di Tuhan ini. Dipati bulima dokonok kumajolo rasa rendah hati. Itu. Salilin dang timbul na parpudio dokonota maol dohita mangida hakomion ni debata. Alai molonung nga tau koh di jala tahanguluhon na dong ditongatongan ingulutta. Aka capayan-capayan dohok keberhasilan-keberhasilan. Molotadok siat debata doi.
asini rohan ide batadui, kuasa ide batadui, pasu-pasu ide batadui, di situ kita bui bermegah di dalam Tuhan. Amin. Mau lihat yang dihutukan pasu-pasu mahatam. Si roham leho matode masa margo ku kami mangatusi numo bimam mangulau katamu. Amin. Tapa punguma peliatta numo bi di tongatongan di bagas na ganup mare de hita nomor 167 ayat sada doho satorosna. Silehul-lehul nadingkan doho nasa olipasa na maulitus. Upa saat kami ma senilehul mitu kami pilihan nami tuho, sejalo may kebe uap na kucus di jalom. Pasu-pasu mejara ramut ya sakupar kasihan kami pilihan nun, patipulhun harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruh nami marhite-hite todim, asalam hutada kami kudang nislehul-lehul mitu kami, asalam gir-gir kami madok mauliate tuho, marhite hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakma kita bertang yang ditangi yang ali amanami. Ali amanami ni bantu lagi. Saya penorbadi yang mengkuan. Saya roh maharajan. Saya saw malu menerokam betul ngasih bantu lagi. Ya umat Tuhan bisa diruang luan siapa. Saya sama dosa nami sungguh panis nam. Itu senang mardu satu ham. Unang habis tu bintu panguncuna. Pelom mahamisian pangaku. Aihona pun harajan. Wata kukun, rodiha sangapun saling-liling. Asi niruhani Tuhan ta, Tuhan Jesus Kristus. Dohot holong niruhani di batamata. Dohot persauran itu di purbani mamadungani. Mama sumasu hamuluhudna. Amen. Selamat malam adik kita saluhuna, Tuhan pasti memberkati kita. Amin.